Cahaya umat dan bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa MTV dimanapun anda berada, bagaimana kabar anda semua pagi hari ini? Semoga anda sihat semua dan dalam perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan senang sekali kembali kami hadir di hadapan anda semua dalam program Belajar Islam Live. Kami hadir dalam segmen Fikih Wanita, membahas tema-tema menarik seputar persoalan masalah wanita yang kaitannya dengan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti biasa pada pagi hari ini telah hadir bersama saya di studio narasumber kita yang senantiasa memberikan pengajaran dan ilmu kepada kita selama ini, yaitu Ustaz Mukron Usman LC MHI, dan kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya pagi ini Ustaz? Dan tema kita yang menarik yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini adalah berkenaan masalah berdakwah. Mungkin biasanya bagi seorang ustaz atau bagi seorang pria, mungkin laki-laki, biasa halnya dengan kita dengarkan dengan dakwah-dakwah yang digencarkan di setiap tempat di sekitarnya. Akan tetapi yang mungkin menjadi pertanyaan menarik untuk kita semua adalah bagaimana halnya dengan dakwah bagi seorang wanita? Apakah ada larangan dalam syariat Allah? Ataukah ada perintah? Ataukah seperti apa? Dan ini mungkin akan menjadi sebuah pembahasan yang menarik untuk bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Dan langsung saja kami persilakan kepada narasumber kita untuk membahas tema kita pada pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pemirsa Umat TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berjumpa dan bersua pada kesempatan yang berbahagia ini pada segmen Fikih Wanita. Dan tema kita pada kesempatan yang berbahagia ini adalah kita akan mengangkat tentang wanita dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tugas daripada dakwah itu sendiri bukanlah cuma dibebankan kepada kaum pria, ya, namun tugas itu juga tentunya dibebankan juga kepada kaum perempuan. Dan tentunya ini ya kita bersandarkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an atau firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan tentang perintah, ya, bagi laki-laki yang beriman dan juga perempuan yang beriman untuk ya saling menjadi penolong bagi sebagian yang lainnya. Dan itu ditegaskan di antaranya di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat yang ke-71 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Yang artinya adalah bahwa orang-orang mukmin, ya, laki-laki dan orang mukmin perempuan, ba'duhum awliya'u ba'din. Maka ya sebagian dari mereka adalah penolong bagi sebagian yang lainnya. Ya, artinya ya sebagian daripada wanita itu harus kemudian menjadi penolong bagi wanita yang lainnya. Ya, dalam
memberikan kepada mereka ya nasihat-nasihat ya dalam mengarahkan mereka kepada perintah-perintah ya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian ya'muruna bil ma'rufi. Ya, mereka itu menyeru kepada kebaikan, wa yanhauna anil munkar, dan melarang daripada perbuatan yang mungkar. Ya, jadi sangat jelas ya bahwa dalam ayat ini ya Allah Subhanahu wa taala menyamakan antara laki-laki ya dan perempuan yang beriman itu untuk menjadi penolong bagi sebagian yang lainnya. Ya, wanita ketika melihat sebuah kemungkaran ya baik itu di dalam rumah tangganya ataukah di dalam masyarakatnya ya atau di sekeliling dia berada ya teman-teman atau orang tua atau kakak adik ya dan sebagainya ya ketika Anda melihat ada sebuah kemungkaran ya maka tugas Anda adalah menasihati mereka ya tugas Anda adalah mencerahkan mereka tentang apa yang mereka kerjakan atau memahamkan mereka tentang apa yang mereka lakukan ya maka ya kedudukan Anda di situ adalah sebagai seorang yang menyeru kepada kebaikan ya dan juga ya berusaha untuk melarang mencegah ya terjadinya kemungkaran-kemungkaran atau pelanggaran-pelanggaran syariat ya yang hari ini ya sangat-sangat kita melihat ya bagaimana terjadinya kelemahan ya kepada kebanyakan kaum wanita ya yang mungkin kita menyaksikan ya kita melihat ya wanita-wanita yang keluar ya dari rumah-rumah mereka dengan busana yang tidak syar'i ya atau dengan pergaulan yang begitu bebas atau dengan akhlak yang begitu buruk ya dengan sifat dan berbagai macam ya kerusakan-kerusakan yang kita saksikan yang kita lihat pada hari ini dan memang sangat berbahaya ya ketika kerusakan itu menimpa kaum wanita ini sangat besar pengaruhnya kepada kaum laki-laki ya jadi memang dari sisi ya kerusakan yang kita lihat sekarang ini memang itu sangat di sangat dipengaruhi oleh kerusakan pada wanita ya ya yang kemudian ya banyaklah terjadi berbagai macam bentuk-bentuk kemaksiatan ya karena memang peluang itu ada atau kesempatan itu ada ya sehingga ya dengan ayat yang tadi kita sebutkan ini ya ini semoga bisa memberikan sebuah pemahaman yang benar ya kepada para wanita-wanita yang berilmu yang paham agama yang dia adalah ya seorang dai ya untuk betul-betul menjadikan ya salah satu tugas utama dia adalah berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya karena memang dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada kaum wanita yang memang ya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu untuk menjadi penolong bagi sebagian wanita yang lainnya. Ya. Apalagi dengan begitu banyaknya ya jumlah wanita tentunya ya ini ya merupakan tantangan sebenarnya ya menjadi tantangan bagi para da'iyah-da'iyah kita untuk kemudian bagaimana bisa berperan aktif ya dalam mengajak ya mereka untuk ke jalan yang benar untuk ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain juga demikian ya dalam surah Ali Imran ayat yang ke-110 di mana juga Allah Subhanahu wa taala berfirman kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna anil munkar wa tu'minuna billah. Ya jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa kamu adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk manusia. Ya. Apa
ciri kebaikan yang ada pada kalian, maka Allah mengatakan ta'muruna bil ma'ruf, ya, kalian menyuruh kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian melarang untuk melakukan perbuatan mungkar, wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ayat ini lebih tegas lagi bahwa ada tiga sifat seorang mukmin dan mukminah yang perlu untuk kemudian tertanam dalam diri kita. Ya, di sini ada tiga sifat mukmin dan mukminah. Ya, yang pertama adalah ta'muruna bil ma'ruf, ya. Mereka menyuruh kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan melarang melakukan perbuatan mungkar, ya. Wa tu'minuna billah, dan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi untuk sampai kepada khaira ummah, ya, umat yang terbaik, ya, ini ya tentunya bukanlah cuma dilakukan oleh laki-laki, ya, namun juga perempuan berperan, ya, perempuan itu juga berperan, karena memang ada sebagian kondisi, ya, sebagian kondisi yang memang ya peran perempuan itu lebih besar dibandingkan dengan peran wanita, peran laki-laki, ya, dia lebih besar. Ya, sama halnya misalnya ketika ya karena mungkin ya terkadang ya bagi kita laki-laki dalam berdakwah ya kepada perempuan, ya, ya terkadang begitu sulit, ya, masih sulit, ya, karena memang ada batasan-batasan syar'i yang harus kita jaga tentunya, ya, ketika kita sebagai seorang laki-laki ingin berdakwah kepada perempuan, ya, ada batasan-batasannya, ya, sehingga tidak tidak bebas, ya, untuk kemudian kita saling interaksi, apalagi kalau saling diskusi, kan. Tapi kalau perempuan itu kan, ya, artinya ya tidak ada batasan-batasan yang ketat seperti yang ada pada laki-laki ketika berdakwah kepada mereka. Ya, jadi memang kemudahan atau peluang untuk seorang wanita beriman, ya, itu berdakwah kepada sebagian wanita yang lainnya itu tentunya lebih besar. Ya. Nah, sehingga ya kita ingin menyampaikan ya bahwa sifat seorang wanita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang menonjol dalam ayat ini ada tiga. Ya. Jadi wanita itu senantiasa mengajak, ya, kepada kebaikan. Ya. Keluarganya di ya nasihatkan, atau keluarganya diperintahkan untuk menjaga sholat, ya. Kalau dia seorang ibu rumah tangga, ya, yang memiliki anak-anak, maka kewajiban dia adalah bagaimana anak-anaknya itu juga tumbuh menjadi orang-orang yang beriman dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dia juga berperan di luar rumah. Ya, selain dia berperan berdakwah di dalam rumah tangga beliau, ya. Beliau juga berperan, ya, berdakwah dalam lingkungan beliau, dalam masyarakat beliau. Ya, tentunya berusaha untuk bagaimana, ya, yang lebih dekat itu yang kita utamakan. Ya, kerabat-kerabat Anda, ya, yang perempuan itu berusaha untuk bagaimana mereka itu mendapatkan ya dakwah dari Anda. Ya, kalau memang Anda itu adalah seorang yang memahami agama Allah Subhanahu wa taala, yang paham, ya, masalah hijab perlu untuk disampaikan, ya, karena memang kelemahan kaum wanita hari ini kita melihat pada sisi bagaimana mereka bisa menjalankan ya perintah Allah Subhanahu wa taala dalam memakai ya busana syar'i, ya, atau pakaian yang syar'i. Itu yang memang merupakan tantangan yang besar yang hari ini kita lihat, ya. Nah, itu yang dia perintahkan, ya. Kemudian dia juga memerintahkan untuk ya para wanita itu senantiasa menjaga lisan, ya. Karena biasanya kalau perempuan sudah duduk bersama,
ya. Itu terkadang ada ghibah, ada ya fitnah dan berbagai macam ungkapan-ungkapan. Nah, itu peran dia. Ya. Kemudian ya perannya kepada masyarakat yang lebih luas. Ya tentunya bagaimana dia sebagai seorang wanita yang beriman ya, itu berusaha untuk memperlihatkan akhlak yang baik. Ya. Memperlihatkan ya perilaku yang baik, sopan, santun. Ya, karena itu merupakan salah satu peluang dakwah yang begitu besar. Ya. Ketika seorang muslimah itu ya yang mengajak manusia atau para wanita kepada agama Allah Subhanahu wa taala, kemudian didukung dengan sifat, dengan akhlak ya yang baik ya, santun, sopan ya, itu tentunya akan sangat memberikan pengaruh yang besar dalam kesuksesan dakwah beliau. Ya, jadi memang perpaduan ini ya, perpaduan antara ilmu amal ya, jadi memang harus dipadukan ya, kita memiliki ilmu, kemudian ilmu itu kita juga aplikasikan dalam bentuk amalan perbuatan kita. Nah, kemudian juga terkadang ya mungkin seorang wanita mengalami banyak tantangan dalam dakwah ya, karena memang keterbatasan dia sebagai seorang wanita ya, yang memang harus berbusana yang syar'i ya, kemudian juga keluarnya itu tidak seperti laki-laki ya, memang tantangannya begitu berat ya. Namun tantangan ini ya, itu kapan kita betul-betul ikhlas lillahi ta'ala ya, maka kita akan dimudahkan ya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Misalnya dia sebagai seorang wanita yang juga sekaligus sebagai seorang penyuruh dakwah atau penyuruh kepada kebaikan ya, dalam interaksi dia dengan masyarakat mungkin ada celaan ya, ada hinaan misalnya ya, karena pakaiannya seperti itu ya. Maka dia harus yakin ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan, siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala maka Allah akan berikan kepadanya jalan keluar ya. Apalagi kalau misalnya dia sebagai seorang dokter ya, seorang dokter kan ya tahulah kondisi rumah sakit misalnya ya, rumah sakit yang memang aturan-aturan yang Islami itu ya artinya lemah, kita lihat ditegakkan ya. Nah, coba bagaimana dalam kondisi seperti itu dia kemudian ya berbusana yang syar'i ya, kemudian dia menjaga pergaulan ya, menjaga interaksi dengan lawan jenisnya, dengan laki-laki ya, yang mungkin dia tidak mau ikhtilat, tidak mau bercampur baur, tidak mau bersalaman misalnya dengan rekan-rekannya ya, itu mungkin terasa sulit bagi dia ya. Namun dia harus menjadikan ini sebagai tantangan bagi dia ya, dia sebagai seorang dokter ya, tantangan bagi dia bagaimana dia berusaha untuk mendakwakan ya agama yang benar ini, khususnya kepada kaum perempuan yang lainnya, rekan-rekan dokternya yang seinstansi dengan dia ya. Itu tantangan ya. Terkadang mungkin karena ya dia sudah begitu paham dengan keyakinan, dengan agama yang dia yakini ya, lalu kemudian tantangan itu begitu berat datang kepada dia ya, akhirnya mungkin dia mengatakan ya saya mau keluar saja dan berbagai macam ya, keinginan yang dia inginkan. Nah, seperti itu. Sama dengan kalau dia sebagai seorang pegawai ya, seorang PNS misalnya ya, pegawai negeri sipil ya, itu lebih berat lagi tantangannya ya, karena di kantor bercampur baur ya, dengan laki-laki ya, kemudian banyaklah kemungkaran yang kita terkadang lihat di dalam satu instansi ya, rokok yang mungkin ya kita lihat
atau berbagai macam kemungkaran-kemungkaran yang memang ya bagi wanita yang beriman itu pasti ada beban, ya pasti ada tekanan dalam hatinya, dalam jiwanya, ketidakterimaan dengan kondisi, ya dengan keadaan yang dia saksikan. Ya saya kira itu sesuatu yang fitrah ya bagi seorang yang memang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, akan ada itu kayak tekanan, kayak beban. Ya. Kita saja terkadang ketika kita keluar ke jalan ya, melihat kondisi ya yang begitu sangat-sangat menyedihkan ya. Banyaknya pelanggaran-pelanggaran syariat Allah Subhanahu wa taala. Banyaknya kemungkaran-kemungkaran, kemaksiatan-kemaksiatan. Terkadang ada beban pada hati kita, pada jiwa kita. Nah, bagaimana kalau dengan tempat yang setiap harinya kita datangi? Ya, setiap harinya kita duduk di situ dari jam 8 sampai jam 4 sore. Ya, itu kita duduk di situ dengan melihat berbagai macam ya, kemungkaran, kemaksiatan. Saya kira itu ada tekanan, ada beban. Ya, makanya terkadang biasa kita lihat ada sebagian yang kemudian akhirnya mungkin mengundurkan diri, ya, karena mungkin merasa tidak mampu, ya, dengan tekanan batin, tekanan jiwa yang terus, ya, menekan dirinya. Nah, seperti itu. Nah, padahal itu sebenarnya kita bisa jadikan sebagai peluang dalam berdakwah. Ya, kita jadikan sebagai peluang dalam berdakwah. Minimal, ya, rekan-rekan perempuan Anda itu minimal yang paling Anda utamakan untuk Anda dakwahi. Ya, seperti itu. Ya, juga misalnya dia sebagai seorang guru, ya, guru di sekolah yang tentunya juga aturan-aturannya tidak berbeda dengan tempat-tempat yang lain, ya. Masih ada ikhtilatnya, percampuran laki-laki dan perempuan dan berbagai macam bentuk-bentuk pelanggaran-pelanggaran, ya. Saya kira itu semuanya tantangan. Ya, yang tantangan ini harus kita jawab tantangannya. Ya. Tentunya ketika memang kita kuat dalam menghadapi tantangan tersebut, ya. Jangan langsung kita mundur. Ya. Jadikan dia sebagai peluang dalam berdakwah. Ya, masukkan ya mungkin kegiatan-kegiatan Islami, usulkan ya kegiatan-kegiatan Islami di sekolah Anda ya, misalnya adakan daurah-daurah syariah ya, daurah-daurah keislaman dan sebagainya, itu bisa dijadikan sebagai peluang ya, peluang untuk berdakwah. Nah, apalagi biasa ya kalau misalnya ya Anda duduk dengan rekan-rekan wanita, lalu mereka berbicara pembicaraan-pembicaraan yang ghibah dan sebagainya, ya maka Anda sebagai seorang yang beriman tinggalkan, ya, tinggalkan tempat tersebut. Ya, itu sebagai cara juga untuk Anda berdakwah kepada mereka. Ya, karena tauladan itu kan penting. Ya, ketika mereka ketahui kalau ini ya nimurung dia juga dalam masalah-masalah seperti itu. Nah, ini bisa merusak. Nah, ini mungkin sebagai pengantar untuk tema kita. Wallahu a'lam. Baik, pemirsa Man TV dimanapun Anda berada. Namun jangan beranjak dulu dari layar kaca Anda karena kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Terima kasih masih bersama kami dalam program Belajar Islam Live dalam segmen Fikih Wanita bersama narasumber kita Ustaz Mukron Usman LCMHI mengangkat tema tentang wanita dalam berdakwah. Baik Ustaz, ini kita masuk di pertanyaan pertama dari Heni di Solo, Jawa Tengah. Terima kasih telah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Pertanyaannya Ustaz, apakah diperbolehkan berdakwah dengan memberikan buku-buku tentang sunnah Ustaz? Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Ya tentunya berdakwah itu ya dengan beberapa metode bisa kita lakukan tentunya. Ya, bisa dengan secara lisan ya, kita menyampaikan dakwah kita, atau dengan cara membagi buku ya, atau menghadiahkan atau memberikan buku ya. Saya kira ini juga salah satu cara ya, cara yang bisa kita lakukan ya, karena
mungkin sebagian di antara kita masih malu, ya, masih malu untuk menyampaikan dakwah secara lisan, ya, maka ya mungkin cara yang paling mudah yang bisa dilakukan ya oleh wanita itu dengan membagikan atau memberikan buku ya kepada yang memang yang ingin dia dakwai, ya seperti itu. Jadi saya kira tidak ada apa namanya, tidak ada sebuah larangan ya kalau dia ingin menghadiahkan atau berdakwah dengan cara memberikan buku, dan itu terkadang lebih bagus juga ya, karena dia simpan kemudian juga dia bisa baca ya pada kesempatan-kesempatan yang memang dia membutuhkan ya. Jadi saya kira ini juga salah satu cara ya, apalagi dengan maraknya dan toko-toko buku Islami ya yang memang menjual ya buku-buku yang berkaitan dengan Islam ya. Biasanya juga kalau dengar ceramah langsung biasa lupa ya, lupa, tapi kalau dengan buku ya biasanya lebih ya, biasanya lebih tersimpan ya. Nah saya kira ini satu cara ya, bahkan sekarang ada yang dengan buletin ya, dengan buletin-buletin Islam ya, ya. Dan memang sebenarnya ini juga melihat ya, melihat minat ya, minat membaca yang juga lemah ya. Terkadang kalau buku setebal mungkin seratusan halaman itu ya terkadang ya apa namanya ya, bahkan mungkin enggak terbaca ya. Nah, mungkin dibaca tapi sebagian saja. Tapi kalau dengan yang seperti buletin ya, nah itu saya kira lebih apa namanya, lebih singkat, lebih ringkas, dan mungkin ya terkadang bisa dibaca sampai selesai. Wallahu a'lam. Baik, itu tadi pertanyaan dari Heni di Solo, Jawa Tengah. Kemudian selanjutnya Ustaz, kita beralih ke SMS penanya dari Nardi di Surabaya Ustaz. Terima kasih telah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Bagaimana seorang wanita subur yang nikah dengan laki-laki yang tidak bisa memberikan keturunan Ustaz? Apakah secara syariat yang dibenarkan cerai atau seperti apa, atau mengangkat anak seperti apa? Pun. Ya, kalau memang apa namanya ada bukti ya, kalau suaminya itu yang lemah, ya artinya yang bermasalah, ya maka dalam kondisi seperti ini, ya. Ya karena dalam pernikahan itu kan tujuannya untuk adanya keturunan. Ya, tentunya itu yang sangat didambakan dalam satu keluarga. Ya, lahir keturunan dalam keluarga tersebut. Ya. Nah, sehingga ya memang dalam syariat kita ya membolehkan ya seorang wanita yang bersuami yang dimana suaminya itu tidak bisa memberikan kepada dia anaknya untuk ya meminta cerai, ya itu dibolehkan dalam syariat kita, ya karena ya itu juga ada tekanannya, ada tekanan batin, tekanan jiwa, ya kalau sudah beberapa tahun ya menikah dan belum di karuniai dengan anak, ya itu biasanya akan banyak orang yang bercerita, ya atau banyak orang yang akan ya istilahnya membicarakan keluarga tersebut, ya tapi itu tentunya ya ketika memang sudah ya sudah ada bukti ya, kalau yang bermasalah adalah pihak suami, ya saya kira ini ya, tapi tentunya dengan cara yang baik ya. Dengan cara yang baik ya, yang tidak menimbulkan kerusakan yang besar ya. Jadi itu hak ya, hak seorang wanita ya, karena bagaimanapun dia juga ya, apalagi kalau dia normal ya, dia ingin memiliki anak ya, ya saya kira itu kita juga tidak bisa melarangnya ya, kalau memang terbukti kalau suami itu yang memang tidak bisa memberikan kepada dia anak ya.
tapi itu tentunya dengan bukti yang jelas, ya, ke dokter, ya, dokter yang kemudian yang memberikan jawaban dalam perkara seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, itu tadi pertanyaan dari Nari di Surabaya, dan kembali kami buka kesempatan kepada Anda, dan kita terima telepon dulu, Ustaz. Baik. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Ibu siapa, di mana, Bu? Aisyah di Lampung Selatan. Baik, silakan pertanyaannya. Iya. Di dalam satu desa, itu kan hanya saya sendiri yang belajar ilmu syar'i. Dan di lingkungan keluarga juga hanya saya sendiri yang belajar ilmu syar'i. Baik. Apakah itu saya mampu untuk berdakwah, sedangkan saya selalu dikatakan ajaran ini adalah ajaran yang sesat. Baik. Jadi saya tidak mampu untuk berdakwah kepada mereka. Apakah saya itu berdosa karena saya sering sekali melihat kemungkaran di lingkungan keluarga saya? Baik. Baik, dipahami pertanyaannya. Terima kasih untuk Aisyah di Lampung Selatan. Ya, selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan silakan saya dijawab dari pertanyaannya di sendiri di kampung halaman. Apakah memang terjadi banyak kemungkaran? Kemudian dia masih sendiri di lingkungan sekitarnya. Masih adakah peluang untuk menyampaikan kebaikan kepada lingkungan masyarakatnya? Iya. Jadi ayat tadi yang telah kita sebutkan itu ya sangat jelas penegasannya adalah bahwa ya kita menasehati, ya, ketika kita melihat sebuah kemungkaran, ya, sekalipun kita itu sendirian di kampung tersebut, ya, jadi tugas kita ketika kita mengetahui kalau ini adalah sebuah pelanggaran, ya, ini adalah sebuah kemungkaran, maka kita berusaha untuk mencegahnya, ya, kita berusaha untuk mencegahnya, ya, tentunya dengan yang kita mampu, ya, dengan bil hikmah, dengan dengan cara yang baik, ya. Bukan dengan cara yang kasar, ya. Dan sebenarnya yang paling utama juga dalam masalah ketika Anda berada dalam satu lingkungan yang rusak, Anda sendirian, ya, sebenarnya juga dengan cara bagaimana memperlihatkan akhlak yang baik, ya. Itu juga salah satu cara, ya, akhlak yang mulia. Nah, ini ya, ini kondisinya memang sulit, ya, bagi ukhti kita, ya, dengan masyarakat yang seperti itu. Nah, makanya tadi saya angkat kasus, ya, kasus misalnya dia bersama dengan sekelompok wanita, ya, kemudian teman-temannya itu bercerita dengan cerita-cerita yang termasuk ghibah dan sebagainya, maka dia harus meninggalkan tempat itu, ya. Dan ini sebagai juga aplikasi atau sebagai juga pengamalannya daripada firman Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam Al-Qur'an, ya, tentang bagaimana, ya, kita meninggalkan tempat yang di situ ada kemungkarannya. Ya. Dalam surat Al-An'am ayat yang ke-68 di situ disebutkan wa idza ra'aital ladzina yaquluna fi ayatina fa'rid anhum, ya, hatta yaqulu fi haditsin ghairi. Ya, jadi apabila kamu melihatnya ada orang-orang yang memperolok-olokkan ayat kami, maka tinggalkanlah mereka sehingga mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Ya, jadi seperti itu. Ya, jadi dalam lingkungan Anda yang mungkin tadi rusak, ya, dan berbagai macam bentuk-bentuk pelanggaran-pelanggaran syariat, ya, kita harus tegar di situ. Ya, tegar dan tetap berada dalam wilayah itu, ya, kita terus memberikan nasihat-nasihat, ya, dakwah-dakwah kepada masyarakat. Ya, jangan kemudian kita putus asa. Ya, jangan kemudian kita merasa kalah, ya, dengan kondisi kita seperti itu. Ya. Nah, kalau dia sendirian, ya, apalagi dia seorang wanita, ya. Ya, saya kira itu dimulai lebih dahulu dari keluarga, ya, kemudian setelah itu teman-teman dekat. Itu yang harus dia lakukan, ya, yang istilahnya yang akrab dengan dia itu diusahakan untuk didakwai. Kan kalau sudah punya teman itu kan sudah bisa membantu dia untuk kuat dalam berdakwah, ya. Bagus juga kalau kemudian dia segera untuk
menikah misalnya, ya, menikah dengan yang bisa diajak ke kampung tersebut, ya, atau yang bisa membantu dia dalam berdakwah, ya, apalagi kalau dia punya semangat dalam dakwah, ya, ya, misalnya Ukhti Aisyah ini, ya, punya semangat dalam berdakwah, ya, maka dia juga harus berusaha untuk bagaimana punya cita-cita mencari seorang pendamping hidup, ya, kalau dia belum menikah, ya. Tapi kalau dari pertanyaannya ini mungkin belum menikah karena sendiriannya, ya, jadi mungkin bisa, ya, untuk kemudian mencari pemuda, ya, yang bisa kemudian memberikan kepada dia penguatan-penguatan dalam dia berdakwah. Ya, jadi saya kira ini satu kesempatan sebenarnya bagi Anda, ya, kalau di Lampung itu, ya, mungkin di apa, kalau seluruh Lampung saya kira sudah cukup juga banyak dakwah di sana, tapi mungkin maksud ukhti kita ini mungkin di tempat dia tinggal, ya, tempat dia tinggal mungkin masih sangat sedikit yang memahami tentang Islam yang benar, seperti itu. Wallahualam. Baik, itu tadi pertanyaan dari Aisyah di Lampung Selatan. Kemudian kita beralih ke pertanyaan pesan dari Bapak Ustanuddin di Solo. Terima kasih telah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Pertanyaan Ustaz, bolehkah pria mendengarkan ceramah Ustaz ini, Ustaz? Ya. Ya, jadi pertanyaan ini adalah pertanyaan yang memang ya, cukup bagus, ya. Jadi saya ingin katakan bahwasanya hati kita ini kan, ya, lemah, ya. Kemudian suara wanita itu kan memang, ya, sekalipun hadis yang mengatakan bahwa suara wanita itu adalah aurat, itu lemah, ya, namun ya, bisa menimbulkan fitnah juga sebenarnya kalau kita mendengarkan suara wanita, apalagi kalau misalnya suaranya mendayu-dayu, ya, suaranya lembut, dan ya, karena memang wanita itu seperti itu. Wanita itu terkadang wajahnya indah, ya, terkadang tangannya indah, tapi yang lain-lainnya tidak indah. Atau sebaliknya mungkin, ya, tangannya yang indah tapi, ya, wajah yang mungkin kurang cantik misalnya. Tapi ada juga wanita yang, ya, cantik tapi suaranya kurang bagus, ya. Atau sebaliknya, ya, seperti itu. Nah, jadi ini yang pertama saya kira, ya, masalah suara wanita itu cukup juga memberikan sebuah, ya, pengaruh dalam jiwa pendengar, ya. Nah, makanya memang, ya, kalau sifatnya tidak darurat, ya, istilahnya ustadz-ustadz kita sudah cukup banyak, ya, sudah cukup banyak ustadz-ustadz kita, ya, saya kira itu yang lebih selamat bagi Anda untuk Anda dengarkan. Kecuali memang ada masalah-masalah yang memang cukup, apa namanya, memang pembahasannya cuma atau kajiannya cuma dikaji oleh da'iyah tersebut, ya, saya kira itu mungkin bisa menjadi apa, uzur bagi Anda. Tapi masalahnya, ya, sekarang kita katakan untuk ustadz-ustadz kita lebih banyak, cukup banyak, ya. Jadi wallahu alam, ya, selama memang itu tidak bisa selama itu memang tidak menimbulkan fitnah pada diri Anda, ya, saya kira itu juga, ya, tidak masalah, ya, cuma sebisanya jangan diseringkan lah, ya, sebisanya jangan diseringkan. Tapi kalau misalnya yang menyampaikannya itu juga sudah cukup tua, ya, sudah umuran misalnya, yang tidak lagi, ya, menimbulkan fitnah pada Anda, ya, saya kira tidak ada masalah. Tapi kalau masih seorang gadis, ya, sekarang kan banyak, ya, ustazah-ustazah yang, ya, yang apa istilahnya kita, ya, yang dia artis kemudian, ya, beralih profesi menjadi seorang ustazah, ya, mungkin terkenal dalam beberapa, ya, sekarang kita saksikan seperti itu. Atau dia mungkin bertobat, ya, akhirnya menjadi seorang penceramah, ya. Nah, ini perlu hati-hati. Ya, perlu hati-hati kita mendengarkan ceramah-ceramah dari seorang dia sekaligus sebagai seorang penceramah, tapi dia juga sekaligus sebagai seorang artis, ya. Ini, ya, lebih besar pengaruhnya, lebih besar fitnahnya, ya. Jadi seperti itu. Wallahualam, kita lihat siapa yang menyampaikan.
kalau saya saksikan sih sendiri seperti itu sekarang. Ya banyak yang ya terkenal dalam film-film ya, akhirnya sekarang menjadi juru dakwah. Saya kira itu bagus pekerjaannya kan. Ya, tapi ya kita sebagai laki-laki ya artinya untuk keselamatan kita lah. Ya, kita dengarkanlah kaset-kaset atau ceramah-ceramah ustaz-ustaz kita atau ustaz-ustaznya yang istilahnya ya yang sudah banyak beredar saja. Iya, seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, kemudian saat kita beralih ke penelpon dulu, Ustaz. Sudah ada penelpon yang masuk. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Ibu siapa di mana? Dari Ibu Parnia di Buton. Mau tanya, Ustaz. Ibu siapa, Bu? Maaf. Ibu Parnia di Buton. Iya, silakan Ibu Parnia, silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ini saya mau tanyakan, ini ada saya punya teman, kebetulan dia baru berpakaian syar'i, tapi kehidupan orang tuanya itu bahkan orang dia tidak sebagai keluarga. Ini bagaimana menyikapi hal ini, Ustaz, saya sebagai teman? Jadi, mohon maaf Ibu Parnia, ini sudah maksudnya sudah baik Ibu Parnia, silakan. Pertanyaan dari Ibu Parnia saat di Buton. Dia punya teman, kemudian baru mengenakan pakaian hijab syar'i begitu, Ustaz. Kemudian penyikapannya di lingkungan sekitarnya tidak begitu baik, Ustaz. Bagaimana dengan hal ini, Ustaz? Iya. Nah, ini yang tadi kita sampaikan ya. Jadi bahwa masalah akhlak itu sangat penting. Ya, masalah budi pekerti, masalah sifat itu sangat penting sekali. Ya, sehingga ya saya kira ini perlu untuk di apa namanya? Terus disampaikan juga kepada saudari kita ya, yang alhamdulillah telah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena mungkin untuk perubahan itu butuh waktu. Ya, perubahan itu butuh waktu. Ya, apalagi kalau misalnya dia sebelum dia berhijab ya, mungkin dia punya sifat-sifat yang masih sulit untuk dia hilangkan. Ya, saya kira ini kita sebagai teman dia ya, terus juga menasihati dia ya, karena sekali lagi kita ingin sampaikan perubahan itu tidak sekaligus ya. Ketika kita lihat dia sudah berhijab, bukan berarti juga semuanya sudah berubah, tidak ya. Mungkin dia sudah berhijab itu kita syukurilah ya, kita bersyukur kepada Allah, tapi sifatnya mungkin ya masih ya, misalnya ya mungkin masih sering keluar ya, atau mungkin masih bergaul dengan pergaulan yang istilahnya mungkin dalam pandangan Anda ya mungkin itu kurang baik. Nah, saya kira ini butuh proses ya, ini butuh proses ya, dan jangan pernah menyerah ya, jangan pernah menyerah untuk terus menemani teman Anda yang sudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga seperti itu dulu ya. Kita awal-awal juga dulu ya, awal-awal ya. Tidak langsung semuanya berubah. Ya. Butuh proses. Butuh proses. Ada yang sudah berubah, tapi ada yang belum bisa berubah. Ya, apalagi kalau kita punya teman-teman yang biasa sekali-sekali mengajak kita. Ya. Nah, ini saya kira itu yang kita katakan tadi. Ya, kita membutuhkan waktu untuk semuanya bisa berubah. Ya, wallahu a'lam. Baik, itu tadi pertanyaan dari Ibu Parnia di Buton dan sebelumnya tadi Bapak Bustamin di Bustanuddin di Solo. Kemudian Ustaz, selanjutnya pertanyaan selanjutnya dan baik saat ini pertanyaan melalui via SMS interaktif Ustaz. Pertanyaan lanjutan dari Heni di Solo, Jawa Tengah. Bagaimana halnya Ustaz dengan apa yang harus kita lakukan jika ada teman yang mengatakan takut untuk membaca buku yang kita berikan Ustaz? Bagaimana dengan hal ini Ustaz? Iya, saya kira itu semuanya pengaruh ya. Atau was-was ya dari setan untuk kemudian kita menghentikan dakwah kita ya, artinya semua bisikan-bisikan seperti itu tinggalkan saja ya. Kita faida azamta fatawakkal alallah, kalau Anda sudah bertekad ya langsung saja lakukan, tidak perlu ya kemudian kita merasa khawatir nanti begini atau apa yang kita ingin sampaikan kita sampaikan. Apalagi kalau misalnya teman kita itu atau rekan kita itu sudah kita lihat sudah begitu jauh ya jalurnya menyimpang dari syariat
Nah, kalau dalam kondisi seperti ini, maka kita berikan kepada dia buku. Mudah-mudahan dengan buku itu akan membuka kepadanya tabir, ya. Artinya akan ya memberikan kepada dia hidayah. Jadi rasa was-was memang seperti itu mungkin ada pada diri kita. Sama dengan kalau kita mau berikan buku pada orang tua kita, jangan nanti orang tua kita gini marah atau sebagainya. Nah, ini sama. Ya, wallahualam. Baik, tadi pertanyaan dari Heni di Solo, Jawa Tengah, dan menjadi pertanyaan terakhir di segmen kita pada pagi hari ini. Dan kepada pemirsa MaTV dimanapun Anda berada yang telah bergabung bersama kami melalui line SMS interaktif dan juga melalui telepon interaktif, kami ucapkan banyak terima kasih. Dan juga kepada narasumber kita, jazakumullah khairan atas ilmunya pada pagi hari ini. Dan akhir kata, seluruh kru dan kerabat kerja yang bertugas pada pagi ini, saya Nuzul Haq undur diri dari hadapan Anda dan terima kasih atas segala perhatian Anda. Dan kita tutup dengan dua kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.